Halo Sobat Sound, saya Jufik Rahmat. Sekarang kita mau bahas mobil yang ada di dekat saya ini, yaitu Mazda 3 hatchback yang dimodifikasi. Sobat Sound lihat, Mazda 3 hatchback ini dia udah pasang body kit, terus udah ganti pelek sama ganti rem juga pakai big brake kit, sama di belakang juga knalpotnya ada perubahan. Dari segi tampilan eksteriornya ini cakep banget ya, Mazda 3 hatchback ini. Nah, gimana dengan interiornya? Nah, itu yang bakal kita bahas. Lebih tepatnya upgrade audio garapan Best Body Shop Sunter atau BBS Sunter. Nah, kalau udah BBS Sunter yang garap nih, gokil-gokil deh build-nya. Begitu juga suaranya. Kalau Sobat Sound penasaran, Sobat Sound bisa cek video Sound and Machine sebelumnya yang bahas upgrade audio garapan BBS Sunter ini. Nah, untuk Mazda 3 hatchback ini, kayak gimana nih upgrade audionya? Kalau penasaran, ikutin terus video ini. Oke Sobat Sound, sekarang kita udah sama installernya nih dari BBS Sunter, Ko Afung. Lo kok, gimana kabarnya? Udah lama nih nggak bikin konten di BBS Sunter. Iya. Sampai kangen. Ko Afung sekarang lagi sibuk apa nih? Kontes kah atau apa? Jadi ya kita masih tetap sibuk bangun beberapa mobil. Oke. Okay. Sama mau persiapan kontes di EMA Asia Final. Oh, persiapan kontes. Iya, persiapan kontes juga. Nah, mungkin buat Sobat Son yang belum tahu, Ko Afung ini kalau udah ikut kontes, pulang-pulang bawa piala nih, Ko. Amin. Kayaknya Amin. Tempo hari bukan cuma piala nih yang dibawa. Motor malah 3 IG. Ya, hoki. Kebetulan lagi hoki. Dapat, jadi di kontes Mecha Final kemarin terakhir, yeah. Kalau nggak salah 2 bulan lalu ya, 2 okay. Atau 3 bulan lalu lupa saya. Ya kisaran itu kita dapat 3 motor. 3 motor. Hmm. Wah, ini berarti dari prestasi bener-bener gokil nih BBS Sunter nih. Hoki. Ya. Oke, Ko. Yep. Untuk Mazda 3 ini upgrade audionya apa aja nih, Ko? Mungkin berapa boleh dijelasin gitu? Oke, okay. Di Mazda 3 hatchback ini kita lakukan rombak total sih audionya sih. Oke. Okay. Jadi untuk head unitnya kita pakai dari Alpine. Alpine. Itu HDS 990 yang biasa kita sebut head unit Alpine Status. Oh, Status. Ya. Oh, head unitnya. Bukan F1 Status ya, tapi Status. Oke. Okay. Ya. Jadi okay. Yang bisa dibeli secara terpisah head unitnya. Oke. Okay. Nah, prosesornya kita pakai dari Alpine PXE R120. Oke. X120 strip 8 yaitu oh. Prosesor 12 channel. 12 channel. 12 channel. Terus playernya kita juga pakai dari Astell & Kern yang okay. SP2000. Oke. Okay. Yang Gold Edition. Hmm. Nah, dari situ kita pakai 6 amplifier. 6 amplifier. Nah, amplifiernya ada 6 yaitu dari Quarto Rego Ingot, ini okay. Limited edition, itu kita pakai ada 4 piece. Oke. Okay. 4 piece limited edition kalau nggak salah. Cuma ada 300 unit di dunia ini. Oh, cuma 300 unit? Iya, 300 unit. Gokil. Gokil. Oh, iya. Ya, itu modelnya gold, tampaknya yeah. Keren banget, mewah banget. Terus, itu untuk mendrive semua speaker. Oke, okay, drive semua speaker. Ya, three-way, terus sama rear center-nya. Oh, ini three-way ya? Three-way, oh, three-way okay, plus okay. Rear center. Ada super tweeter-nya, kita pakai dari Dayton Audio. Okay. Tapi itu drive-nya dari DSPM-nya si Alpine ini. Oh, DSPM-nya dipakai buat super tweeter? Bukan, buat super tweeter, oh. Betul. Nah, terus ada lagi penambahan dua amplifier, itu dari Audison, SR1500. SR1.500. Oh, kayaknya andalan banget nih. Kayaknya tiap-tiap mobil garapan BBS Sunter selalu itu yang dipakai. Jadi, di luar full Alpine F1 Status ya? Atau jadi, full ini salah satu power favorit. Saya yang oh. Saya bilang bentuknya compact, kualitasnya bagus, okay. Tenaganya juga besar. Jadi kita angkat untuk mendrive subwoofer depan, yaitu subwoofer dari Vocal. Subwoofer depan 5 juga? Inch. Oh. Ya, dia pakai subwoofer depan juga, oh. Berukuran 5 inch. Terus untuk mendrive satu lagi subwoofer belakang berukuran 10 inch. Oh, berarti subwoofer depan belakang? Depan belakang. Wow. Nah, untuk speakernya sendiri kita pakai dari Vocal K2M Power. Oh, K2 Power M. Ya, K2 Power M, sorry. Ya. Jadi itu salah satu line up yang baru lah ya, kalau aha. Dibilang dari Vocal. Termasuk subwoofer depannya, kita juga pakai KM Series. Hmm. Nah, kecuali subwoofer belakangnya, kita pakai IS25KX EVO. Oh, IS25KX EVO. Oh iya, itu berukuran 10 inch. Oh, karena lebih gede ya? Betul. Jadi kita mau ambil low extension-nya itu dari si subwoofer belakang. Oh, kalau gitu subwoofer depan buat?
Ya, kita buat mengisi, membackup suara si mid-bass. Oh, jadi depan itu full K2 Power Amp ya? Betul. Wah. Kecuali super tweeternya dari si Dayton tadi, oh. Dayton AMT. Oh ya, Voka itu kan ada banyak kok. Ada selain K2 Power Amp, ada K2 Power, ada Ultima, ada Utopia. Nah, kenapa pilihnya yang itu kok? Jadi ini kita juga menyesuaikan budget juga. Oh, budget. Oh. Kita mungkin di mobil-mobil yang pakai Utopia M, pakai Ultima juga sudah banyak. Oke. Okay. Ya, sehingga customer-nya untuk memutuskan untuk memilih memakai speaker dari vokal yang K2M. K2 ini. Power M. Oh. Ya. Jadi biar beda ya dengan customer base yang betul, lain gitu kan. Betul. Dan juga ada kelas budgetnya juga ya, jangan sampai kelebihan juga kan. Betul. Jadi bisa kadang-kadang kita bisa mainkan di kelas budget yang ada kelasnya lah begitu. Ya, ada kelasnya. Sama itu kan tadi head unit status, sementara DSP-nya bukan status, kenapa kok pilih yang itu? Salah satu lagi, budget. Budget? Ya, oh. Budget sama space. Space. Ya, karena di DSP yang 12 channel ini, itu ukurannya separuh dari si DSP Alpine status. Oh, kegedean. Kegedean. Oh, sedangkan pantesan. Bagasinya kecil. Terus ya, 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 amplifier-nya okay. Ada 6 gitu ada kan. Ada 6, ya. Oh, pantesan. Belum lagi perangkat pendukung lain kan, di kelistrikan kita menambahkan VSS dari Domination Power Plant. Okay. Ah. Terus di backup lagi sama kapasitor super kapasitor dari NRJ 100 farad itu ada 2 piece. Oh. Ya, jadi benar-benar penuh banget di bagasi. Oh, jadi benar-benar satu bagasi itu diutilize buat komponen kayak subwoofer, terus DSP, amplifier dan sebagainya, benar-benar diutilize gitu. Betul. Jadi kita bikin flat di bagasi, tidak masih bisa bawa koper lah. Jadi tidak terlalu menyita ruangan bagasi. Oh iya. Tadi sama power supply pakai Domination. Pakai Domination power plant. Kayaknya mulai jadi andalan ya. Ya, karena dia ampernya cukup besar. Oke. Okay. Sampai bisa 200 ampere. Ya. Ya kan kalau yang brand-brand yang lain rata-rata sampai 100 ampere. Kita butuh 2 piece untuk mengejar sampai 200 ampere. Oh, berarti ampere kita ini lebih susah menginstalnya dengan 2 piece kan. Lebih baik kita pakai 1 piece gitu. Iya, iya. Oh, sorry balik lagi kok yang mengenai DSP tadi itu di tuningnya gimana? Kan mungkin beda ya antara DSP status sama Alpine yang lain gitu. Oh, ya secara software sih sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Oke. Okay. Tapi tetap ada plus minus lah. Oh. Kalau ngomong lebih powerful mana, lebih unggul yang mana, ya ada harga, ada rupa. Oh, oke, okay, oke. Okay. Pasti seperti itu kan. Ya benar-benar plus minus itu ya. Betul, iya. Oke, jadi pengen lihat nih upgrade-nya kayak gimana mungkin dari bagasi dulu kali ya? Oke, boleh. Kita oke. Ke bagasi, saya kasih lihat pengerjaan kita seperti apa. Yuk, kita lihat bagasinya. Oke, nah lihat. Wih, cakep. Ya, rata ya, bener. Iya, bener rata. Jadi, kita masih nanti kita bikinkan satu cover, kalau dia mau bawa koper, ya. Covernya itu tinggal digelar, dia bisa taruh bawa koper gitu. Oh, jadi ada pelindungnya ya? Betul. Kalau mau bawa barang gitu? Iya. Cuman yang satu aja, fungsi ban serepnya sudah tidak ada. Oh, udah nggak ada? Iya. Toh memang dia sudah tidak bisa pakai ban serep OEM-nya dia. Oh ya, secara velg juga udah ganti betul, ya? Betul, dia velg sudah ganti, dia sudah pakai BBK, jadi velg standarnya dia, yang model kaleng kecil itu, itu pasti tidak bisa dipakai. Oh, nggak bisa dipakai? Ya, jadi ya udah sekalian kita bikin rata aja. Oh, ini ada diagramnya ya, kayak ini pakai speaker apa, betul. Ada apa? Signal diagramnya juga kita grafir di covernya. Gitu. Oh, emang kalau di kontes perlu ada begini ya, buat grafir-grafir? Kalau di kontes, ya ini menjadi satu nilai tambah sih, kalau kita bilang look-nya lebih bagus, kita bikinnya jadi lebih proper gitu kan, okay. Lebih serius. Tapi tentu nanti di presentasi book-nya, ada diagram khususnya lagi. Oh, ada diagramnya lagi. Betul. Tapi tetap yang kayak grafis-grafis gini tetap perlu ya buat perlu. Minimal buat memudahkan pada saat nanti presentasi gitu betul, kan. Betul, betul. Karena kayak speakernya di mana, terus sub-nya gimana gitu loh. Betul. Dan orang awam lihat pun menjadi tidak perlu bertanya-tanya. Begitu iya. Dilihat dia sudah paham, oh sudah ini paham. Skemanya diagramnya seperti ini. Wah, gitu. Ini juga kelihatannya jadi cakep ya. Jadi enak gitu ngeliat aplik kalau malam-malam, wah itu di foto, wih cakep. Keren ya. Lampunya ya. Itu yang saya suka. Wah ini apa powernya ini, terus ini sub belakangnya gede ya. Terus ini tadi apa? Ini yang Quarto Rigo Ingot. Quarto Rigo. Ada 4 piece kan dia, 1, 2, 3, 4. Nah SR-nya ada di sini gitu. Oh SR-nya di sini. Terus ini DSP-nya. Itu kapasitornya, ini DSP-nya. DSP-nya. Yeah. Ini kapasitor. Ini kalau yang itu fuse block. Oh, fuse nah kapasitornya sorry. Yang ada layar ini. Iya, kita tonjolin layarnya.
Yang tadi power plane-nya tadi taruh. Power plane-nya di bawah itu, udah nggak ada space lagi. Oh, udah nggak ada space lagi. Oh, jadi udah di bawah gitu, tenggelam di, gitu. Di bawah kapasitor. Oh, di situ. Karena bagasinya ya memang rada kecil sih ya kalau kita bilang mobil ini ya. Iya. Rada kecil. Wah, bener nih build-nya BBS Sunter, rapih banget, mewah gitu ketampilannya. Cuman ya suaranya ini yang bikin penasaran nih. Ya, silakan mungkin, nanti kita tes aja. Mungkin kita lihat depannya dulu, kabin depannya kali ya. Oke, siap. Oke, kita lihat tuh kabin depannya. Oke. Wah, jadi ini custom buat three-way-nya ya. Ini frak-nya, ini kado apa? Midrange apa? Midrange sih? 3KM. Iya, midrange-nya. Midrange-nya. Oh. Betul. Oh, ini sampai door trim di custom juga ya? Betul. Wih, gila. Ini bener-bener di custom banget. Jadi, ini buat head unit ya? Ya, ini kontrol head unitnya. Aha. Tapi dia ada body height away-nya sendiri, kita taruhnya di underseat. Oh. Jadi kayak head unit model ya zaman dulu, tapi zaman dulu, memang dia tuh monitornya terpisah gitu. Iya. Nah. Kalau dulu kan disatuin kalau jadi satu, betul. Nah, kalau sekarang itu monitor. Kalau sekarang playernya di mana, terus ininya di mana, Pak? Betul. Kita bisa bisa menempatkan monitornya itu sesuai dengan kondisi kabin mobil. Wah, benar-benar adaptif ya, sih Alpine nih. Betul. Ini sub-nya ya? Ya, ini front sub-nya di sini. Wih, nih. Gila, sampai sub-nya pun ada di depan. Betul. Jadi tapi kita bikin juga tetap harus masih enak nih, penumpang juga. Wah, masih itu yang mesti diperhatiin karena ya. Jangan sampai pasang sub depan malah jadi ganggu legroom-nya gitu. Betul, kan? Betul. Malah jadi nggak enak. Mm-hmm. Wah, gila. Ini kosong nih di belakang ini. Ini kosong. Jadi sudah kita ganti kan dengan pokoknya yang sistem OEM dia kita nggak bunyikan lagi, okay. Tapi kita pasang yang baru. Cuman player OEM dia masih tetap berfungsi. Masih tetap berfungsi. Jadi masuk ke sistem yang kita pasang gitu. Oh, jadi ini masih bisa diatur dari setir ini buat bisa. Oh. Bisa. Jadi kalau buat nyalain radio masih bisa lah ya? Betul, dia mau nyalain radio, dia mau connect Apple CarPlay, dia tetap semua masih bisa berfungsi dengan normal gitu. Oh, memang ini kalau zaman sekarang sih ya sebaiknya ini dipertahankan sih. Ya, dan memang ya kalau kita bilang diganti, nanti akan banyak fitur yang hilang, sama beresiko juga berkelistrikannya kan. Oh iya, iya. Ya. Kayak lebih baik dijaga gitu. Nah, lebih baik dijaga. Dan tidak memungkinkan seperti yang itu diganti. Makanya ada solusi dari HDS 990 ini, kita bisa pasang tambahin head unit tanpa mengganggu OEM-nya mobil. Wih, emang canggih sih ini ngapain bener-bener bisa lihat apa mobil zaman sekarang tuh kayak gimana gitu ya. Betul, jadi dia bisa bisa menyesuaikan lagi gitu. Jadi mobil zaman sekarang lebih tricky, lebih susah untuk di-upgrade, tapi dengan adanya Alpine, hal itu tetap bisa dilakukan. Tapi yang paling saya suka ini nih, sampai door trimnya pun di custom gitu. Door trimnya kita custom, kita bikin box dari aluminium dan fiber. Iya. Ya kan, kita lekuknya nih kita ikutkan sesuai dengan kontur apa profil door trimnya. Door trimnya. Ya, jadi seolah-olah kalau orang awam lihat, kelihatan ini OEM. OEM. Iya kan? Padahal bukan. Padahal bukan. Terus kalau kita tekan juga soft touch. Iya benar loh. Soft touch dan padat gitu. Iya. Padat gitu, nggak kopang. Jadi kita bikinnya ya benar-benar totalitas lah. Wah. Nggak ada blind spot juga. Iya benar, saya juga ngelihatnya masih normal, nggak ada blind spot apa-apa. Nah ini housingnya kita bikin untuk yang Twitter dan Miren ini. Ini bahannya dari aluminium. Mix copper. Oh, aluminium fused copper. Di mix copper, jadi dicampur sama tembaga. Bagian depannya ini tembaga nih. Oh, tembaga Jol, depannya. Ya. Terus belakangnya aluminium. Aluminium. Cuman orangnya nggak mau aksen tembaganya nongol. Iya. Jadi diminta diwarnain hitam. Oh, diwarnain. Betul. Tapi sejauh ini untuk housing ini jadi salah satu material terbaik ya. Iya. Fuse antara copper sama aluminium. Betul. Wow. Ini buat fraknya nih. Ya, ini frak, ini Twitter fraknya. Tapi ini housing apa? Kalau frak apa? Sama. Sama bahannya sama. Wow. Sama persis bahannya. Kill. Nah, super Twitternya ada di belakangnya. Oh, ini super Twitternya ini. Iya. Wah, ini benar-benar attention to detail ini dari build-nya. Wih, mantap. Oke, jadi penasaran nih pada bunyi kayak gimana sih? Jadi, kita tes bunyi. Oke, kita tes bunyi. Right on the line, no, losing it all.
so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Oke kok, kita yep. Udah denger audionya. Wah, pokoknya cakep banget deh garapan BBS Sunter. Thank you, thank you. Itu emang bener-bener dimaksimalin ya kan, itu sampai speakernya kan bener-bener kelihatan gitu loh. Biasanya kan kalau OEM kan dibalik door trim bawaan kayak gitu. Betul. Nah, jadi karena ini memang konsepnya bukan pemasangan OEM, ya, tentu speakernya kita maksimalkan. Oh. Makanya di pintunya aja kita bikinin box kan. Oh. Housingnya kita bikinkan pakai aluminium. Bahkan ada rear center-nya juga. Ada rear center-nya juga? Wow. Ada rear center-nya juga. Jadi wow, bisa menambah ambient. Kan mobil ini kabinnya nggak terlalu besar. Ah. Tapi kalau kita dengar tuh suaranya rasanya megah gitu kan. Wow. Ya. Itu yang tujuan-tujuan kita seperti itu. Ya. Ya tentu suara sebagus ini nggak mungkin nggak pakai peredam dong. Nah peredamnya apa nih? Oh ini udah full peredam, kita pakai DJ. DJ? DJ Zero. DJ Zero. Kalau butir rubbernya pakai apa? Ya butir rubbernya DJ Zero. Fiber foamnya kita pakai DJ Zero. Oh. Terus kita tambahan lagi black flag untuk di lantai. Oh jadi ini udah full? Full peredam. Bahkan sampai inner fendernya semua kita pasangin. Wah gila, cakep. Ini katakan mau buat kontes ya? Betul. Nah kira-kira kapan nih tampil di kontes? Kemungkinan nanti kita akan ikut di mungkin round pertama EMA di bukan round pertama ya, CD baru EMA yang akan berlangsung di IMS kayaknya. Oh di IMS debutnya. Iya di IMS. Wah kalau keburu, tapi ini harus selesai ya, kita tunggu, kita matangkan lagi semakin mantap nanti baru kita terjunkan di situ. Wah, ditunggu nih aksinya di kontes. Siap. Doain aja supaya bisa berprestasi lah. Amin. Ya, makasih ya kok udah dikasih kesempatan untuk denger dan sukses ya buat kontesnya. Thank you. Ya, juara terus, menang terus ya. Thank you. Oke, Sobat Sound, kita udah bahas upgrade audionya Mazda 3 Hatchback nih. Gimana menurut Sobat Sound? Oke, seperti biasa jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundmachine.com. Kalau Sobat Sound punya komentar, pertanyaan atau apapun itu tulis aja di kolom komentar. Di-follow juga akun Instagram dan TikTok-nya soundmachine.com. Di like juga akun Facebooknya soundmachine.com. Pantau terus website soundmachine.com untuk informasi otomotif terkini. Dan buat Sobat Sound yang punya mobil Mazda 3 Hatchback atau mobil apapun itu yang mau upgrade audio, kemana kok? Ke Best Body Shop Sunter ya, atau bisa juga di BBS with pengepul mobil yang di Greenfield. Wow. Ya itu bisa search saja di map Google juga ada kok. Ya, salah satunya boleh, mau yang di Sunter mau yang di Greenfield. Ya, gimana upgrade, gimana maunya Sobat Sound lah ya, mau yang mau di mana upgrade-nya. Pokoknya satu kualitas lah. Tetap, karena itu dikomandoi saya langsung. Oke, Sobat Sound, makasih ya udah nonton. Thank you.